Wakapolda DIY Brigjen Pol Slamet Santoso menghadiri kegiatan bakti sosial dan vaksinasi yang diselenggarakan oleh alumni Akabri tahun 1989 di Kelurahan Sri Gadeng, Sanden, Bantul pada Jumat silam. Kegiatan ini digelar dalam rangka pengabdian 33 tahun TNI Polri Akabri 89 dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-76. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Lantamal V dan Lanal DIY, Bupati Bantul dan Dim 0729 serta Kapolres Bantul. Beralih ke informasi selanjutnya, Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY menggelar taklimat awal audit kinerja tahap 2 tahun 2021 pada aspek pelaksanaan dan pengendalian. Kapolda DIY memimpin secara langsung kegiatan yang digelar di Gedung Anton Sudjarwo Polda DIY. Wakapolda dan seluruh pejabat utama hadir dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan audit merupakan hal penting yang dilakukan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi, memberikan konsultasi, dan menjamin kualitas atas perencanaan dan pengorganisasian kuasa pengguna anggaran atau KPA terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara. Dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik diharapkan menghasilkan kinerja yang baik pula. Kapolda DIY menyampaikan bahwa aspek penting dari audit adalah dalam hal konsultasi dan memberikan jaminan kualitas atas kinerja dan laporan keuangan yang mana hal tersebut merupakan tugas utama dari aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Selama 1x24 jam telah terjadi 9 kejadian, yakni 1 kasus KDRT, 1 kasus penipuan, 2 kasus penyalahgunaan narkotika, 1 kasus pencurian, 1 kasus pengeroyokan, 1 kasus curat, 1 kasus penganiayaan, dan 1 kasus perjudian. Demikian Polda Jogja News, saya Ibda Mbak Diapsari. Terima kasih dan salam Tribrata.